Anwar Usman SH MH bin Haji Usman. Saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Idayati binti Noto Miharjo. Nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya, Idayati binti Noto Miharjo, dengan mahar tersebut tunai. Saksi Sanji, monggo pandonga. Baik saudaraku, tadi kita sudah dengarkan sama-sama ucapannya. Coba saya bacakan media online-nya dulu. Dan ini tidak sedikit orang yang memberikan masukan lah terkait ini ya. Mungkin ada kekhawatiran terkait masalah politik ya. Saya bacakan dari media online-nya Linda Fitria ya. Para puan. Yaitu adik presiden dan ketua MK sah menikah, Jokowi jadi wali nikah. Nah, kabar bahagia datang dari keluarga Presiden Joko Widodo hari ini Kamis tanggal 26 Mei 2022. Adik Presiden Jokowi Idayati resmi menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Anwar Usman. Acara pernikahan berlangsung sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat di Gedung Geraha Sababwana, Kelurahan Sumber, Kota Solo. Melansir Kompas.com, dalam prosesi tersebut Jokowi menjadi wali nikah sang adik. Sedangkan Wapres Maruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi saksi nikah. Saat ijab kabul dimulai, Jokowi yang memakai beskap lengkap dengan belangkon menjabat tangan Anwar Usman. Saya nikahkan dan jodohkan saudari perempuan saya, Idayati binti Noto Miharjo, nikah dengan engkau, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai, kata Presiden Jokowi saat melaksanakan akad nikah. Kemudian dengan mantap Anwar pun menjawab akad nikah dari calon kakak iparnya tersebut. Saya terima nikahnya dan jodohnya Idayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai, tegas Anwar. Nah, saudara-saudaraku, prosesi akad berlangsung dengan sakral dengan doa teriring dari para tamu undangan yang datang. Nampak sederet pejabat hadir dalam acara tersebut, mulai dari Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada beberapa kalangan mengatakan, ya, semoga ya pernikahan ini tidak ada hubungannya dengan politik, ya, tidak ada hubungannya dengan politik, dan ya ini berjalan seperti yang nikah lainnya. Saya secara pribadi ya mengatakan selamat menempuh hidup baru bagi yang menikah dan semoga langgeng. Itu saja doa yang terbaik dari saya. Nah, silakan sahabatku yang ingin berdiskusi silakan. Cuman saya berpesan hindari kalimat yang bersifat kebencian, hinaan, cacian, makian maupun merendahkan. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.